Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Widya di sini. Jadi kali ini Hipotesa akan berbagi kepada teman-teman semuanya cara menyimpan PPT menjadi JPG atau menjadi gambar. Nah, biasanya kan kalau kita menyimpan PPT itu akan menjadi slide-slide atau kayak presentasi gitu. Tapi ini kita akan mengubahnya menjadi gambar atau menjadi JPG. Nah, ini contoh aja, ini saya udah siapkan PPT-nya. Nah, caranya yaitu klik file, kemudian klik save as. Nah, kemudian kita pilih aja tempat filenya nanti di mana. Contoh aja, dokumen, kemudian pictures. Nah, kemudian di sini, tipe save-nya ini yang awalnya PowerPoint kita ganti menjadi JPG. Nah, kita klik, kemudian kita save. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Yang all slides ini untuk semua. Jadi semua slide itu bakal di-save atau disimpan dengan JPG. Nah, kalau just this one itu hanya slide ini tadi yang di-share. Kita coba yang just this one. Nah, udah kita simpan. Kemudian kita cek. Nah, itu dia caranya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.